Hai Ren, kali ini setelah kami telah menjelaskan sebagian besar villa yang di jagat bumi langit, tetapi kali ini secara khusus kami menyediakan satu video khusus untuk satu villa ikonis dari jagat bumi langit yang sudah dikonfirmasi akan muncul di film Gundala mendatang, yaitu Pengkor. Siapa Pengkor? Simak video ini dengan baik. Wisnu Atmaja lahir dengan bentuk fisik yang tidak sempurna tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Penampilan muka dan tubuhnya yang buruk membuat ia diberi nama Pengkor. Perlakuan buruk yang dialaminya bertahun-tahun membuat Pengkor bermisi untuk membalas dendam dengan cara ingin menaklukkan dunia dengan segala cara. Pengkor juga dikenal sebagai pecinta seni dengan cita rasa yang tinggi. Meski dikenal kuat, Pengkor nyatanya kerap bersekutu dengan villain lain di jagat bumi langit. Menurut catatan, Pengkor pernah bersekutu dengan Wakiestu, sosok villain masyhur dari jagat bumi langit Kalong. Selain itu juga Pengkor juga pernah bersekutu dengan bocah Atlantis dan Gazul. Pengkor merupakan musuh bubuyutan dari sosok Gundala. Bahkan Pengkor pernah menciptakan sosok Gundala palsu dengan tujuan menghancurkan nama baik Gundala. Selain Gundala, sosok superhero lainnya seperti Godam, Aquanus, dan Mazza pernah mengalami permusuhan dengan Pengkor. Pengkor memiliki kecerdasan yang tinggi dalam ilmu matematika dan sains, dan dia juga menjadi pimpinan kelompok penjahat yang lihai dan kejam. Dia juga punya kemampuan manipulasi dan kekejaman natural. Sosok Pengkor pertama kali muncul dalam komik berjudul Gundala Cuci Nama yang terbit pada tahun 1947. Selain itu, dia juga muncul dalam berbagai komik lainnya seperti Gundala Putra Petir. Dalam film Gundala Mendatang garapan Joko Anwar, sosok Pengkor dewasa akan diperankan oleh Brod Palare, aktor asal Malaysia. Dan dari trailer dapat disimpulkan bahwa Gundala akan melerai kerusuhan besar yang akan diciptakan oleh karakter Pengkor ini. Pan bagi rakyat adalah candu. Dan candu itu bahaya. Harus terus bodoh kalau kalian mau dunia aman.